masih pakai Melody. Cepet nyanyi dong albumnya, kita tunggu berdua sama Bima. Coba nyanyi Lati. Everything has changed. Has. Keluar. Has. Sengaja biar di komen. Oh gitu, biar dikatain. Ini kita lihat nih dari Kak Buba lagi, aduh hasilnya pasti. Buba ini bagus banget loh kalau bikin alis. Jago. Buba. Tapi nggak tahu nih kalau alisnya Lina. Kalau Melody dia jago nggak bikin alis? Kalau aku emang nggak pernah dicukur alisnya, karena aku belum nikah kan. Belum. Mas Oko bahagia banget sih. Sengaja tuh Oko itu. Baiknya Kak Oko ya. Nanti kita follow-followan ya di IG. Aku lihat dulu ya, maaf. Ngapain ya, kalau kita pakai filter. Kita cuman filter. Filter apa ya? Mau Remadura, mau Najwa, beli. Beli. Macam-macam, mau nih sabar bisa nggak boleh? Semuanya cantik, semuanya cantik. Suka jujur kalau netizen. Semua cantik, gendut ya? Mana yang gendut? Jangan jujur-jujur. Aku lah dari sini. Gak dibully di sini, dibully di sini. Masya Allah. Sabar. Yang paling cantik kakak yang didoknya siapa sih? Yang fallback ntar lagi. Hei. Kak Buba, gua miss you. Ya, Fena gue kan nyipul air. Ini punya Fena nih. Cuman aku. I miss you, Jan. Siapa lah, tang lain-lain. Tang apa-apa sih? Jember. Tang fans. Lu kok pelet kan kok ngekano? Dia iya merindah memang, Mel. Kalau orang sudah setinggi langit, Mel. Iya sih. Tak sombong juga kan gue. Mas Koko diapain aja sih? 66 ribu. Bayar uang galon. Ada uang di dompet aja. Ini bukan diapain. Mau dilurusin apa dia? Dikali aja. Tadi kalinya Mas Koko, kali samping aja. Nah, selanjutnya pemirsa, saya aplikasikan eyeshadow warna sedikit pink untuk Lina Mukherjee seperti bajunya Melody berwarna fuchsia. Oh ya, nanti ini bajunya pakai kamu aja, Kak. Kalau cukup. Kayaknya enggak muat deh. Ngantuk ya Lina ya? Iya. Padahal yang pengen di makeup kan Lina ya. Ngebut banget ya, sekarang udah di makeup dia malah ngantuk. Dia mah tidur bentar lagi. Cantik langsung. Rame ya? Ngeledek ya? Apa? Ngeledek ya ketawanya. Enggak ya? Aku liatin itu, Instagramnya Kak Buba. Lihat kan, ngeledek ya Anba. Kok aku gagal Instagram? Enggak boleh sesuzon aku sama Meli. Iya, sesuzon dong. Kita teman
pernah. Iya, iya, iya. Gak bisa nih kita di fitnah seperti itu. Iya. Kenapa warnanya warna kayak gitu, Bu? Biar nyala, karena kulitnya hitam. Kulitnya apa? Ya, kulit hati, kulit hati. Udah, warna kebuknya lah. Nah, tuh. Lina kok gak ngomong? Karena live kan, ada di live IG. Lina jadi dia gak mau ngomong. Iya, terus ngantuk juga sih, Adan. Kalau nomor acara nasional nomor pintar ya, Bu Valvian. Aku gak pintar ya, ini lah. Lina, gimana? Ya, santai aja. Ya, soalnya yang di makeup itu Lina Mukherjee. Mukanya bagus banget. Katanya tadi gak bagus, sekarang gak bagus. Banyak orang. Udah 600 yang lihat. Entar deh, 1000 tembus 1000. Nah, pemirsa, ini kan artisnya hari ini ada 2 nih, Bim nih. Iya, ada 2. Jadi kita akan dulu dan hasilnya seperti apa pokoknya tungguin dan kita akan mulai make up ke Meldi. Ya. Pokoknya mereka berdua akan kita jadikan kembar. Ayo Miss Earth. Kok kembarnya beda mukanya? Ketawanya lo maksudnya. Beda dong, Priti Sinta dan Nani Mukherjee. Ah, Pratt, ya, ya. Omongan lu udah gak bisa dipercaya semua. Nanti dulu kan. Kalau dia ngomong apa aja jangan percaya deh. Kau percaya kok, kan itu warna-warna aja bener. Sama jember. Itu tulus sama kamu, ngebulinya aja tulus. Ember, dari ate. Gara-gara dibilang I love you langsung aja. Bukan itu. Udah hampir 800. Oh, hampir 800 sekarang nonton. Siapa sih enggak kenal Rosa Meldian? Ngerti ya? Itu harusnya panggung nih, Lina. Kayak gitu kan pakai Mbak Lina. Kalina buru-buru apa nih? Udah kesel di sana. Pakai kayak gitu terus aja tatunya. Iya, tatu Gi, coba. Enggak suka apa tadi? Sudah kayak gitu. Itu aja sebelah enggak diterusin deh. Mau sakit katanya. Sakit memang. Duh, kan di abis, ini abis sebelah enggak mau lagi. Enggak, dia anestesinya udah habis, udah agak kelar baru ditato. Oh, alah, harusnya di anestesinya tetap. Iya, tetap biasanya. Tapi aku enggak pede loh terus terang. Iya, Bay. Ya alis yang terlalu begitu tuh enggak pede aku. Enggak pede tapi lu kayak gini. Enggak pede tapi lu parodi kayak gitu. Iya. Iya, beda. Kalau pede jangan sungguh-sungguh. Iya. Parodi. Jadi gini, parodi kan memparodikan. Itunya kan isinya seperti itu harus mirip ya. Kok ya harus all out. Kan mereka juga pakai bulu mata. Ya udah enggak selamat deh. Cuma alasannya tidak make sense. Tapi justru karena alisnya jadi naik. Iyalah. Mana kamu tahu tuh alis keberuntungan. Alis-alis beda sebelah. Yang penting jiwanya gak beda antara mulut dan hati. All out ya. Nah ini jangan sembunyi katanya. Ya kan ini kalau misalnya aku keluar nih ketutup semua nih. Gimana mau lihat make up yang kalau misalnya aku lagi make up baru aku turun di depan. Turun di depan duduk di sini. Kagak, gila aja tapi. Mau kesayang dulu. Apaan? Lu dengerin ngantuk. Kalau aku ke depan kerang banget kan bisa. Orang kalau dia ngomong itu banyak yang berdua dibeli ya. Coba ngulingin siapa dulu dong ini. Halo? Nih. Apa? Udah berapa? Banyak ya cepetnya. Iya cuman. Yang tanya Kalina. Gak bisa jawab ngantuk. Gila ya cantik ya. Cantik ya. Apalagi waktu tutupan gitu. Gila cantik banget. Masuk aja kalau gitu. Tapi udah tahu. Ini udah beli satu. Cantik banget. Cantik banget ya. Gila cantik banget nih. Shhh, berisik lo. Gila cantik banget. Kalina lagi kurusan tau. Rupanya tuh diet. Konfi apa sih Kalina? Bima diem ah. Apa sih komennya? Love you. Pakai sisnya dia bisa. Yang kayak bule. Yang mana di sini kayak bule? Nah, ini berarti kalau kayak love you. Kayak bule, berarti kan enggak bule. Betul? Enggak, jangan bikin gosip kayak ini tentang bule. Nanti apa dina aja. Bule potan. Memang kakek-kakeknya ada Belandanya. Bagus ya. Bule makeup-nya.
Enggak, ini baru yang baju biru kamu, udah nikah belum? Baju biru siapa sih? Enggak yang biru. Oh, biru dongker maksudnya. Oh, kenapa? Kalian jangan genit-genit katanya. Masih pakai beli. Nah, dia cepet nyanyi dong albumnya, kita tunggu berdua sama Bima. Coba nyanyi Lati. Everything has changed. Keluar. Yang pas jadi setannya loh. Jadi pas setannya. Nyanyi yang versi Jawanya. Itu bisa tembus sampai 2 juta lebih viewersnya. Kalau enggak ada bantal gua kasih lu. Keren dah, aku AdSense aku naikkan lagu Lati. Besok aja. YouTube kan aku udah bisa dia cari itu dari 4 bulan yang lalu kan. Itu naik banget dengernya dari Lati. Wah, aku enggak sangka-sangka ternyata bisa ini banget orang-orang. Sampai kucing-kucing takut. Ada kucing gak di sini? Kenapa ya? Dia pasti melahirkan meskipun gak ambil. Aku mau ketawa ini. Kayaknya lemnya mata masuk ke mata. Ya emang itu sama aja. Itu ada yang telepon. Cinta aku jangan nyangka. Dia jatuh biar rumah jangan ngomong. Dia beri gue enak sama dia. Dia kan kurang ngocokin Kak Lina kok. Baru gak tau artinya aku nonton. Aku lagi ngomong Jawa iso, tapi lek sendiri. Oh Jawa iso. Kan banyuan dulu. Tonggok Jawa jadi. Jangan bisa main dukun kuat. Oh sing ya? Tapi aku dari bayi di Kalimantan sih, cuma lahir. Oh iya kan, sama Kalimantan kan juga kuat juga dukunnya. Aku jujur kurang ngerti gituan sih sebenarnya. Oh iya, bisa. Di dukun iya. Langsung nyanyi aku hamisi enak caranya gua cuma tak ngibu cuma rasa sini kok gini dia Alina enak masalahnya enak sama bapak gue India sebenarnya iya Jember tuh gitu ya banyak yang dia ya Allah lebih sama yang gali daripada Alina pada bisa kita seneng-seneng India kan kita mau nari-nari lah berarti suaranya kayaknya lo duet deh bu. Ibu duet. Iya. Iya banget suaranya. Pantasan Meli gue suaranya bagus. Iya itu bagus. Lihat bawah deh pakai sisi. Dari bawah jangan ke atas terus biasa aja. Lihat yang di atas terus. Dia ngomusin itu nenek-nenek. Jadi cantik. Ya ini sekarang lagi percobaan. Sama Kalina doang aku bercandanya berlebihan. Kalau yang lain kan kadang kita nggak tahu ya. Orang kadang kan ada yang tersinggungan. Kalau Melina mah lebih dia bercandanya. Kenapa? Ngomong apa asistenku tadi? Kalau aku ngomongin kamu, ngebully kamu, kamu lebih-lebih ngebully aku. Kalau boba aja enggak. Ya aku bingung mau ngebully dia apa. Kan kamu gak serumah, jadi gak terlalu tahu kekurangannya. Apa tadi? Nanti kalau aku ngebully parah, aku udah unfollow dia tapi. Rugi. Kemarin aja aku hampir unfollow. Gara-gara Karan Johar. Mata-matain itu, Karan Johar. Lu pilih dari Karan Johar. Karan Johar lah.
Dari dulu manggilnya tante lagi. Iya. Tapi emang dia tuh dipanggil orang tante tahu. Tapi kita ada kemiripan loh, kamar lo 3CH, kamu 3G. Kalau gue kita sering banyak kemiripan sih.